Ini masalah lagi. Time nak pergi kerja pula lah. Motor tak boleh nak start. Dah tekan starter. Macam api tak ada. Tak sampai. Tapi meter hidup pula. Aduh. Makan modal. Bukan modal. 300 confirm layang. Siapa kata? Mudah je. Boleh buat sendiri. Sini aku ajar kau. Kalau motor S1 V3 ni simple je. Kau ambil sebuah boleh pilih. Setting. Congkel je. Tapi kalau ada alat sebenarnya pakai kat bengkel. Pakai pencokel yang plastik tu. So tak calar. Tapi kita cerita kalau kat rumah memang kau tak ada alat tu. Congkel kiri dan kanan. Right. Okay. Congkel. Alright. Tercabut. Okay, ni wire dia. Dah cabut je wire dia dalam ni. Okay, cabut je. Tekan. Okay, kita cabut. Alright. Biasanya masalah api sampai tak sampai, ini masalah dia. Apa punca masalah? Okay, ini switch starter korang. Boleh nampak besi dalam ni. Besi dalam ni, bila aku tekan, bila korang tekan starter, dia akan touch dengan besi bawah. Bila dia touch, automatik api akan mengalir, akan connect lah. So, masalahnya apa jadi kalau kadang-kadang kau punya kapur-kapur ke, ada apa, karat ke apa dekat permukaan besi bawah ni. So, bila korang tekan, api tak sampai. Sebab apa? Ada karat-karat dan sebagainya lah. So simple, apa solution dia? Korang ambil apa-apa, WD-40 ke, korang spray sikit kat dalam ni, bahagian besi dengan karat ni. Kalau ada ketap pasir lagi cantik, ambil ketap pasir, just cuci dekat dalam ni. Okay dah, kita dah cuci, agak-agak dah nampak dah bersih. Right, kita cantum masuk je balik. Macam biasa, jangan terbalik. Nanti starter korang terbalik, okay. Masuk sumbat sahaja. Kita cuba start. Lagi mudah daripada tadi kan. Setengah sekali terus api dah ada pula. Simple je, korang boleh buat sendiri kat rumah benda ni. Apa-apa kalau starter tak hidup, check ni. Benda antara pertama, semua motor sama je. Kecuali yang killer lah atau lain cerita lah. So ingat time tadi negara sempit, kotak tak kosong.